dalam rangka himbauan Pak Wali atau tugas yang diberikan Pak Wali kepada kita semua khususnya Dinas Pendidikan. Ditemui pada Jumat pagi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Ansar Sutiadi, menyatakan pihaknya berkomitmen memberantas narkoba di lingkungan sekolah di Kota Palu. Ansar menegaskan upaya tersebut diwujudkan dengan pembentukan Satgas untuk memerangi pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini juga merupakan penjabaran dari imbauan Wali Kota Palu tentang pemberantasan narkoba. Satgas tersebut juga akan bekerja sama dengan pihak terkait, salah satunya Badan Narkotika Nasional. Ansar berharap adanya Satgas itu bisa melindungi para pelajar di Kota Palu dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Maka kita membentuk Satgas-Satgas bersama BNN di sekolah-sekolah. Kemudian nanti Satgas ini kita akan maksimalkan perannya dalam memerangi narkoba. Kenapa? Karena narkoba saat ini sangat luar biasa pengaruhnya kepada peserta didik. Ini harus menjadi musuh kita bersama dan kita harus bergerak bersama-sama agar dapat meminimalisir pengaruh narkoba, pengaruh lempok kepada peserta didik yang ada di Kota Palu. Darmawan Adar TV Palu,